anginnya stabil, kalau stabil jadi gini. Bukan antang, ih mantap lah tang. Besar tang anginnya tang. Oh besar loh. Tuh. Tuh. Ulur batar terus. Ya, kembali lagi bersama channel Ali Layar. Oke, kali ini kita akan membuat layang kotak yang mini ya, Lik, ya, yang kecil. Mini, ya, kecil. Kita membutuhkan bambu biasa, ini yang panjangnya paling 90 cm sama ini yang kecil 30 cm. Ini butuh 4 biji sama ini 8 ya, yang kecil. Iya, iya, 8 biji. Oke, kita dirakit dulu. Kurang lebihnya seperti ini, Lik, ya. Ya, itu baru dari samping-sampingnya. Oke, ini langsung disambung lagi yang ke atasnya. Dipopong. Nah, ini sudah jadi segini. Ya, itu udah jadi kerangkanya, Lik, ya. Kerangkanya sudah jadi nih. Tinggal di tengahnya kan kurang, Mas. Iya, tengahnya belum ini. Tengahnya belum. Oke, lanjut. Lanjut. Yuk. Ya, kurang lebihnya seperti itu, Lik, ya. Udah jadi, ya. Coba diangkatin, Lik. Tuh, kerangkanya udah jadi yang mini, ya. Iya, yang ini. Yang kotak mini. Oke, kali ini kita tinggal pasang kertasnya, ya. Iya.
Ini tinggal satu lagi, terus pasang kertasnya langsung diterbang. Ini sedang proses ini ya Liga, pemasangan kertas ya. Kali ini modal berapa ya? Modalnya cuma 3.000 ya Liga. Cuma itu dua, sama itu ada kertas putih satu, itu lim satu. Nah itu sama ini limnya satu. Oke, kita lanjut pemasangan kertas. Jadi separuh lagi ya, baru setengah ini, ntar kita tinggal setengahnya lagi. Coba lagi ke angkatin nih. Ya ini baru setengah ya, kurang lebihnya sih ini. Jangan lupa ini dikasih benang biar penguat. Yuk lanjut setengah lagi. Ini baru jadi 70% ya Liga. Tinggal dua lagi, ntar siap diterbangkan. Oke lanjut. Ya akhirnya layangan pun udah jadi Lik ya. Coba pangkatin Lik, diangkat Lik. Coba lihat lubangnya. Gimana lempeng nak? Tuh seperti itu ya. Yang ini tinggal masang tali busi Lik ya. Tinggal masang tali busi terus langsung diterbangin ke sawah ya. Gimana resek terbangnya? Yuk kita pasang tali busi dulu. Ya oke, ini sekarang proses tali busi Lik ya. Ayo kita pasang.
tali gusi udah dipasang atang. Sekarang kali tatang. Coba lihat tang tali gusinya tang. Biasa. Tuh, tali gusi seperti ini cuma dua doang ya. Oke, tali gusi udah. Langsung kita OTW ke sawah. Ketemu di sana ya. Ini hampir sampai ya. Kita OTW ke sawahnya. Ya. Pas kak menyarup ngero ya. Ya kali ini kita bertiga sama Tatang sama Bocil. Yuk kita ke sana. Kita udah nyampe, nah langsung terbangin ya Tang. Buatnya lumayan lama nih tuh. 4 jaman biasa. Ya kita terbangin layangannya, apakah stabil terbangnya? Kita lihat ini. Pak kuda kap. Kita udah tutup wis. Patol. Yo. Ini terbang tang. Weh, tapi anginnya kurang besar ini, terbang mah terbang tuh. Weh, mantap Mas ya, siap buatnya tang ah. Ini tadi modal berapa ya? 4.000 ya. Akhirnya terbang juga itu. 4.000 apa 3.000 ya tadi lupa sih ya. Tuh anginnya kurang stabil itu, jadi naik turun naik turun. Oh, tapi anteng ya tang. Tarik tang. Tuh. Ya begitu ya tang. Tuh layangannya terbang tuh. Anginnya stabil, kalau stabil jadi gini. Tuh kan anteng. Ih, mantap ya tang. Besar tang anginnya tang. Oh, besar. Tuh. Tuh. Ulur banget terus. Mantap. Tuh. Masih besar tang. Anteng ya tang. Oke, jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Silakan komentar kalau mau request pesan layangan ya tengah, buat layangan lagi tengah. Silakan komennya apa. Oke, sama ketemu di layangan buat berikutnya.